Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Perkenalkan, nama saya Adi Slamet Haryadi dengan NPM 2022-015-00094. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar perangkat kinerja dan program BK yang disusun guna untuk memenuhi tugas individu perangkat kerja dan program BK. Konsep dasar perangkat kinerja dan program BK disusun guna memenuhi tugas individu mata kuliah perangkat kinerja dan program BK. Pengertian perangkat kinerja, bimbingan dan konseling. Pengertian kata perangkat adalah alat perlengkapan, dan arti kata kinerja adalah kemampuan kerja. Jadi kedua kata tersebut jika digabungkan maka akan didapatkan pengertian bahwa perangkat kinerja adalah alat perlengkapan yang digunakan untuk menunjang kemampuan dalam bekerja, atau secara sederhananya bisa diartikan sebagai alat perlengkapan yang digunakan ketika bekerja. Terkait dengan bidang BK, maka pengertian perangkat kinerja BK adalah alat perlengkapan yang patut dimiliki oleh guru BK untuk menunjang kemampuannya dalam menjalankan tugas sebagai guru BK. Alat perlengkapan yang dimaksud adalah dapat berupa dokumen, media, ataupun peralatan lainnya yang dapat menunjang pelaksananya layanan BK dengan optimal. Pengertian program BK. Pengertian kata program adalah rancangan mengenai asas serta usaha yang akan dijalankan. Sedangkan pengertian kata bimbingan dan konseling adalah upaya bantuan yang memungkinkan peserta didik mencapai kemandirian antara mengenal dan menerima diri sendiri, mengenal dan menerima lingkungan secara positif dan dinamis. Selain itu, peserta didik mampu mengambil keputusan, mengarahkan diri sendiri, dan mengoptimalkan potensi diri. Pada perwujudan konsep diri, peserta didik memperoleh konsep yang sewajarnya mengenai dirinya sendiri, orang lain, pendapat orang lain tentang dirinya, tujuan-tujuan yang hendak dicapai untuk masa depannya. Jadi, dapat diartikan bahwa pengertian program bimbingan dan konseling adalah rancangan mengenai kegiatan BK yang bertujuan untuk membantu peserta didik agar mampu memahami dirinya sendiri, mengenal lingkungan, dan merencanakan masa depan. Selain itu, peserta didik juga diharapkan agar dapat menyelesaikan masalahnya secara mandiri dan mampu mengembangkan potensinya secara optimal. Program BK dibuat berdasarkan need assessment atau kebutuhan peserta didik yang ada di sekolah yang diperoleh melalui hasil penyebaran CCM, AUM, ITP, sosiometri, dan sebagainya. Tahapan yang terdapat dalam pembuatan program BK yaitu perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan tindak lanjut atau mendesain perbaikan atau pengembangan program BK. Dan selanjutnya adalah tentang fungsi dan tujuan adanya perangkat kinerja dan program BK di sekolah. Pengimplementasian aspek-aspek manajemen BK, mendukung optimalnya proses pendidikan dan pembelajaran di sekolah, mengubah persepsi negatif yang muncul tentang BK melalui penyusunan perangkat kinerja BK dan program BK yang baik. Berikutnya langkah-langkah pengembangan perangkat kinerja. Pertama, pengembangan perangkat kinerja BK di sekolah mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 111 Tahun 2014 tentang bimbingan dan konseling. Pada peraturan pemerintah tersebut dijelaskan tentang administrasi atau perangkat kinerja guru BK atau konselor yang meliputi beberapa bagian, yaitu mengelola buku masalah atau buku kasus, menginventarisir dan input data harian, data pendamping, dan data peminatan, serta merekap dan menganalisis kehadiran dan juga absensi, keterlambatan, bolos, dan dispensasi yang ditindaklanjuti. Yang kedua adalah dalam perencanaan program bimbingan dan konseling terdapat dua tahapan, yaitu satu tahap persiapan atau preparing, dan dua tahap perencanaan yaitu designing. Tahap persiapan atau preparing terdiri dari beberapa bagian, satu melakukan need assessment, dua aktivitas mendapatkan dukungan unsur lingkungan sekolah, dan tiga menetapkan dasar perencanaan.
Tahap perancangan atau designing terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama, menyusun rencana kerja. Dua, menyusun program tahunan. Dan tiga, menyusun program semesteran atau Permendikbud nomor 114 tahun 2014. Sekarang kita bahas tentang tahap persiapan. Melakukan asesmen kebutuhan. Asesmen kebutuhan merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menemukan kondisi nyata peserta didik yang akan dijadikan dasar dalam merencanakan program bimbingan dan konseling. Hasil asesmen kebutuhan peserta didik atau konseli dijabarkan dalam bentuk narasi sebagai dasar empirik bagi konselor atau guru bimbingan dan konseling dalam merencanakan program bimbingan dan konseling di sekolah. Mendapatkan dukungan dari kepala dan komite sekolah. Berdasarkan hasil asesmen kebutuhan peserta didik atau konseli, guru bimbingan dan konseling atau konselor mencari dukungan dari berbagai pihak seperti kepala sekolah, wakil kepala sekolah, wali kelas, guru kelas, pengurus komite sekolah, dan kepala tata usaha untuk keterlaksanaan program bimbingan dan konseling di sekolah. Upaya untuk mendapatkan dukungan dapat dilakukan dengan beberapa cara, misalnya konsultasi, rapat koordinasi, sosialisasi, dan persuasi. Menetapkan dasar perencanaan program. Perencanaan layanan bimbingan dan konseling didasarkan pada landasan filosofis dan teoritis bimbingan dan konseling. Landasan berisi keyakinan filosofis dan teoritis guru bimbingan dan konseling atau konselor bahwa semua peserta didik atau konseli unik dan harus dilayani dengan penuh perhatian. Setiap peserta didik atau konseli dapat meraih keberhasilan. Untuk mencapai keberhasilan dibutuhkan upaya kolaboratif. Program bimbingan dan konseling merupakan bagian integral dari proses pendidikan. Program bimbingan dan konseling dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan setiap peserta didik atau konseli. Selanjutnya yaitu tahap perancangan. Dalam tahap perancangan, perencanaan penyusunan program tahunan bimbingan dan konseling meliputi rasional, dasar hukum, visi dan misi, deskripsi kebutuhan, tujuan, komponen program, bidang layanan, rencana operasional, pengembangan tema atau topik, rencana evaluasi, laporan dan tindak lanjut, serta sarana prasarana anggaran biaya. Dan yang berikutnya yaitu perencanaan penyusunan program semester bimbingan dan konseling. Setelah guru bimbingan dan konseling atau konselor merancang program tahunan dalam bentuk kalender, maka dirinci kembali dalam bentuk program semester. Program semester ini dikembangkan berbasis pada rencana operasional atau action plan yang telah disusun sebelumnya. Terima kasih dalam pembahasan materi kali ini, yaitu tentang konsep dasar perangkat kinerja dan program BK dalam mata kuliah perangkat kinerja dan program BK. Mulai dari pengertian perangkat kinerja BK, pengertian program BK, fungsi dan tujuan adanya perangkat kinerja dan program BK di sekolah, serta langkah-langkah pengembangan perangkat kinerja, tahap persiapan, dan yang terakhir yaitu tahap perancangan. Semoga pembahasan materi yang saya jelaskan tadi bisa jadi manfaat untuk kalian semua dan bisa dipahami dengan baik. Sekian dari saya. Maaf apabila ada kekurangannya dan bila ada kelebihannya tidak usah dikembalikan karena saya orangnya ikhlas kok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.